Setengah orang tarekat berkata semayang orang awam dan semayang kulit. Dua orang saja. Minta pencerahan. Minta pencerahan pada yang berkata. Apa aku pula kena jawab? Dia yang tukang kata, kita leloh tukang jawab. Apa maksud awak semayang orang awam, semayang luaran? Baru jelas. Maksud luaran itu ialah maksudnya orang biasa nak, kalau dia tidak hadir hati bersama Allah, maka seolah-olah dia semayang itu sekadar rokok sujud sahaja. Ha, itu betul. Dia panggil luaran. Nah, adapun kalau kita selalu hadir hati ingat Allah, selalu berzikir sebut Allah, maka semayang kita dengan dalaman. Maksud dalaman ini ada rokok sujud itu zahir. Dan yang batiniah itu khusyuk ingat kepada Allah. Ha, baru betul. Nah, tapi kalau dikata kita semayang macam biasa ini, cak ayang, ha, itu tak betul. Faham? Ha, kata kerana kita semayang yang biasa-biasa ni pun, inilah semayang Rasulullah. Faham tak? Cuma semayang tu semua seperti Rasulullah. Nah, cuma ada kelah dia. Nah, ada orang semayang biasa semayang nak degah. Ada orang semayang biasa kalau lambat boleh. Eh. Ada orang semayang dia nak baca yang tertentu dalam doa-doa dalam semayang. Ada orang rasa dekat dengan Allah ketika dia sujud. Kan dia beza-beza. Nah, ha, tapi sekurang-kurangnya kita semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam aku semayang. Alhamdulillah. Walaupun kita jauh daripada tanah Mesir, tanah Arab, tanah Yaman dan sebagainya. Kita semayang daripada pengajian-pengajian kitab-kitab kita. Dah. Ha, tapi jangan kita kata kerana nak nunjukkan martabat kita tinggi. Kita orang tarekat, aku martabat tinggi, mu martabat rendah. Takut tinggi sangat, pahala neraka.